Jadi guys, aku itu ketagihan banget guys ya main hero ini guys ya. Kenapa? Karena semenjak update ini lagi kuat banget guys ini hero guys. Benar-benar sangat-sangat mengerikan sekali guys ya. Oke, sekarang kita akan ini dulu aja guys. Kita akan ini dulu guys. Jungle dulu ya. Oke, kita agak jauh dikit guys supaya bisa kena ini guys, kritikalnya itu loh guys. Jadi di sini HR itu di-buff guys ya. Semenjak di-buff ini jadi ya enak banget guys. Jadi sangat-sangat enak sekali. Oke. Oke, kita akan ini dulu guys. Oke, kita bisa ambil ini sih habis ini guys. Oke. Nah ini Little Wonder kita bisa ambil guys. Dapat ya kita ya. Nah, masih ada merah guys. Dapat ya kita ya. Mantap sekali guys. Wah atas card banget guys. Tewas ini guys harusnya. Mantap sekali guys. Ini tewas lagi guys. Kalian bisa lihat ya. Keren banget guys. Bener-bener ngeri banget guys ini hero guys. Ngeri banget guys, ngeri banget ya. Jadi kalian bisa lihat ya, ini dia udah maju gini guys, tewas sama dia guys. Kalian lihat guys. Ngeri banget sih guys, ngeri. Sangat-sangat mengerikan ya ini hero guys. Jadi sangat-sangat mengerikan sekali ini hero. Jadi di sini kita akan bikin ini dulu aja guys. Kita akan bikin ini dulu ya. Terus ini kita bisa buang ulti dulu aja guys. Jadi ini hero itu enak banget guys. Cuman karena memang aku ini main jungler ya. Maksudnya kayak apa? Memang aku ini kan ya aku fokus main itu jungler guys. Jadi kayak aku jadiin jungler aja guys. Walaupun mungkin lebih populer dijadikan godlane ya. Karena enaknya di godlane itu bisa pakai flicker, bisa pakai purify gitu guys. Oke. Cuma ini tetap enak banget guys. Kita ini bisa kill atas ya abis ini guys. Jadi sakit sih guys ya. Maksudnya kayak skill satunya kenainya lebih gampang. Sebelumnya juga udah sakit. Cuman buat kenainya lebih susah ya kalau dulu guys. Oke guys. Dia mau tarik nih. Bener kan? Oke guys, dia kesini guys. Tewas guys ya. Mantap sekali. Jadi memang gimana ya? Nah ini guys, sabar-sabar, hati-hati guys. Kita gas dulu guys. Kalian lihat ya. Kalian lihat guys, sabar-sabar. Di sini lagi ini guys. Dia maju sih harusnya. Kita tarik kita guys. Oke masih aman ya. Kalian lihat guys. Kalian lihat guys. Kalian lihat guys. Versus everybody guys. Triple kill guys. Kalian lihat guys ya. Versus everybody guys. Triple kill. Kalian lihat guys ya. Mengerikan banget guys ini hero guys. Ngeri banget sih. Ngeri. Sangat-sangat mengerikan sekali guys. Kalian bisa lihat ya. Siapa mengerikannya ini hero guys. Sabar-sabar. Oke, kita balik dulu guys. Balik dulu ya. Jadi di menit 4 kita sudah kill berapa nih guys? 7, asisnya 4 guys ya. Ngeri banget sih ini hero guys. Ya. Kita sekarang akan ini dulu aja guys. Ngambil buff dulu. Abis itu kita akan perang lagi guys. Kita akan perang lagi. Jadi, apa ya? Ini hero itu bener-bener kayak bisa perang di awal. Damage-nya sakit gitu guys. Mengerikan sih. Nah, mana nih guys? Keluar nih guys ya. Ngeri kan guys. Nah ada buff lagi guys, kita ambil nih guys, dapat buff ya. Jadi kalau misalkan kita main jungle ini guys, enaknya itu kita bisa dapat buff ini di awal ya. Cuma memang minusnya nggak bisa purif mainnya guys. Ini tewas sih guys ya. Sabar ya, sabar. Dia ada Petri kah? Petri dia guys. Ada Petri.
Nah ini diturut pun gini bisa tewas deh guys. Kabarnya kita push deh guys, habisnya tewas deh kalian lihat ya. Tewas kan? Tewas guys, benar guys. Jadi apa ya, push turretnya kenceng. Wah ngeri banget guys, ini hero bakal di nerf sih pasti guys. Karena ini apa ya, semenjak update item guys, jadinya lebih sakit guys ya. Item itu sangat-sangat menguntungkan Harith sekali guys, itemnya guys. Itu bisa spam gini ya. Sabar-sabar. Kita ambil buff dulu guys, ambil turtle dulu guys. Oke, habis ini kita langsung rusuhin lagi guys ya. Tuh, ambil buff pun juga cepet banget ya. Kayak damage-nya benar-benar sangat-sangat sakit banget gitu loh guys. Hati-hati, hati-hati. Wah, dia ulti guys. Kabar-kabar. Nah, ini guys, kita ini aja guys, ajak dia buy one guys ya. Tewas dong dia guys. Dia berani-beraninya ajak buy one kita gini guys. Salah ajak orang dia guys. Salah ajak orang dia ya. Ini juga salah maju dia guys. Sabar-sabar. Berani-beraninya dia guys maju kayak gitu guys. Astaga. Ngeri banget kan guys, kalian bisa lihat ya. Nih, dia yang tewas dong guys. Gimana guys, kalian bisa lihat guys. Ngeri gak guys ini hero guys. Jadi aku benar-benar lagi ketagihan banget guys ya main hero ini guys. Ketagihan banget guys, seru banget ya main hero guys. Kayak seru banget sih. Seru guys. Kita dikit lagi jadi Holy Crystal nih guys. Jadi Holy Crystal itu sekarang damage-nya sakit banget guys, 185 plus bisa 35% guys. Ngeri banget itu guys damage-nya ya. Kita harusnya tadi ambil kecil dulu ya, injo kecil itu guys. Abar-abar. Oke, kita ke atas dulu guys. Wih, tewas guys. Harusnya sih udah gigit ya. Ngeri banget guys ya. Ngeri sih, ngeri. Sangat-sangat mengerikan banget guys ini. Nah ini dia juga tewas ini guys kalau kayak gini. Dia berani lawan kita gini guys. Ngeri banget kan. Selanjutnya kita bikin ini dulu guys, Blood Wings ya. Sabar. Kalian lihat guys. Mana ya? Berani-beraninya dia mau maju lawan kita guys. Triple kill guys. Kalian bisa lihat guys ya, ini sepek nih guys. Gak berani maju dia guys. Sini guys. Kalian lihat guys. Tuh, apa guys hero-nya? Kalian percaya lah guys, ini pasti di nerf guys. Percaya guys, percaya guys. Ngeri banget sih, ini pasti auto pick sih guys di turnamen-turnamen guys. Sakitnya minta ampun guys. Auto ban sih ini guys. Auto ban guys. Bahkan kita nggak ada buff aja bisa main ini guys. Kayak sesakit itu memang guys. Sabar-sabar. Kepek nih guys. Belum ya, udah kita end lah ya. Gimana guys, kalian lihat guys, udah bener ngeri banget ya hero nya guys. Oke guys, kalian bisa lihat ya, ini tuh melewati 99,9% pemain guys. Gimana guys, coba. Yang ngerinya tuh ini guys, kalian bisa lihat aku punya damage, hero damage itu paling besar 54% guys. Damage taken-nya itu 32% guys. Jadi damage yang kita terima itu paling besar, tapi damage-nya juga besar banget guys. Ini ngeri banget sih ini hero guys. Benar-benar ngeri banget sih guys.